Pecah telu tu mudah na non mudah penyuah na nijak batu. Pit labu untuk kampuk mimpi segak tali tali mimpi. Kepada kabar dengan lupa peladang Allah. Gawai adat khususnya di Dusun Sendiri itu suku Lebang Nado, Pak. Jadi nama dan judul gawai kita adalah Umpan Batu. Umpan Batu, Pak. Maksud kami itu yang disebut Umpan Umpan Batu kan. Ya kita ikat buma kan. Ikat buma itu kita dulu mangul, Pak. Mangul kita bisa hilang tanda kita udah mangul kan, hilang putih kan. Pertama kita turun, Pak, main batu, Pak. Main batu juga kita sembelan batu gawai betul kan. Ya kita seperti petenung, Pak. Tampil pada hari ini yang khusus di Dusun Semirit, Desa Baras, Kecamatan Dedai. Pada saat inilah kami sangat berbangga Pak Agrianus untuk memeriahkan untuk bersama Agrianus MSI adalah beliau untuk calon satu-satunya dari suku Dayak yang khususnya untuk memajukan Kabupaten Sintang yang selanjutnya. Karena beliau itu tidak bisa hadir pada malam ini, tidak apa, tidak untuk kemungkinan. Karena kita itu adalah orang-orang kita semua. Karena orang-orang kita semua tidak akan pecah mata untuk kepada kita. Permintaan maaf dari Bapak Agrianus Esos MSI, Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang, yang seyogianya beliaulah yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk membuka secara resmi gawai daya di tempat ini. Tuh, Pak Agrianus juga selain mengutus kami, dia mengirimkan alat musiknya. Ini yang kita dengarkan ini tadi, organnya, sound systemnya, sekaligus artisnya. Tadi juga dijelaskan oleh panitia bahwa judul ini adalah Sengkelan Batu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, ini adalah merupakan adat kita. Adat kita Dayak. Nah, saran saya, permintaan saya supaya adik-adik kalangan muda ini supaya melestarikan ini. Adat istiadat ini, karena ini berkaitan dengan biasanya itu ada jampi-jampinya. Ya kan? Nah, ini harus dikuasai oleh adik-adik sekalian. Kita-kita yang muda, karena ketika orang tua kita sudah tidak mampu lagi melaksanakan kegiatan ini, kita-kita yang muda inilah yang tampil menggantikan orang-orang tua kita. Kemudian saya pada kesempatan ini juga menginginkan setiap gawai, selain acara hiburan seperti ini, selain nyanyi-bernyanyi, agar kita menampilkan hasil keterampilan tangan. Ya, sebagai contoh, kita daerah ini terkenal dengan tenun. Saya buka secara resmi atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Roke. Oh,
Like,